Halo teman-teman, hari ini kita mau cari kelomang lagi teman-teman. Tapi di tepian hutan bakau teman-teman. Di sini banyak sampah botol plastik teman-teman. Wow, tapi coba lihat teman-teman. Ini ada botol minuman plastik tapi ada isinya di dalam teman-teman. Coba kita lihat sekarang teman-teman. Apakah ini? Coba kita lihat isinya teman-teman. Apakah ini adalah kelomang teman-teman? Ini makhluk apa teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Wow, ini beneran kelomang teman-teman isinya teman-teman. Oh, ternyata kelomangnya terjebak di dalam botol plastik teman-teman. Sepertinya di sini banyak kelomang yang terjebak di dalam botol plastik teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan ke dalam tempat teman-teman. Kita berburu lagi kelomang yang terjebak di dalam botol plastik teman-teman. Ayo teman-teman. Baru satu ekor kelomang yang kita selamatin teman-teman. Dari botol plastik teman-teman. Wah, ini sepertinya botol plastiknya ada isi lagi teman-teman. Kita lihat teman-teman, di dalamnya ada apa teman-teman. Sepertinya ada hewan yang terjebak di dalam botol plastik lagi teman-teman. Ayo keluar, ayo keluar. Wah, kelomang juga ternyata teman-teman. Terjebak di dalam botol plastik teman-teman. Kita selamatin teman-teman. Sekarang kita taruh di sini teman-teman. Wah, dua ekor kelomang sudah kita selamatkan teman-teman. Dari dalam botol plastik. Kita lihat teman-teman. Wah, sekarang kita cari lagi teman-teman. Masih adakah kelomang yang terjebak di dalam botol plastik teman-teman untuk kita selamatkan? Wow, sudah dua ekor kelomang teman-teman yang berhasil kita selamatkan teman-teman. Apakah di sini masih ada kelomang yang terjebak di dalam botol plastik? Wah, kita lihat teman-teman. Ada botol plastik lagi teman-teman. Wow, ada kelomangnya dua ekor teman-teman. Terjebak di dalam botol plastik teman-teman. Wadidaw. Sekarang kita selamatkan teman-teman. Apakah mereka masih hidup teman-teman? Kita lihat teman-teman. Wow, ada dua ekor kelomang di sini teman-teman, terjebak dalam botol plastik. Kita ambil satu persatu teman-teman. Ayo keluar. Wah, satu ekor berhasil kita selamatkan teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman. Wah, tidak bisa keluar teman-teman. Kelomangnya teman-teman. Wah, akhirnya kelomangnya bisa keluar juga teman-teman. Sekarang kita taruh kelomangnya teman-teman. Wadidaw, plastiknya kita buang teman-teman. Wah, sudah 4 ekor kelomang berhasil kita selamatkan dari dalam botol plastik teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah, sudah 4 ekor kelomang yang bisa berhasil kita selamatkan teman-teman. Sekarang kita cek lagi teman-teman. Wah, sepertinya ada botol lagi teman-teman. Wadidaw, botolnya terombang ambing teman-teman. Wah, ada kelomang juga di dalamnya teman-teman. Terjebak di dalam botol plastik teman-teman. Kita lihat teman-teman, apakah kelomangnya bisa kita selamatkan teman-teman. Wah, tidak bisa keluar teman-teman. Sepertinya lubangnya terlalu kecil teman-teman. Wah, satu bisa kita selamatkan teman-teman. Kita taruh teman-teman. Tinggal satu ekor lagi teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman. Wadidaw, banyak sekali kelomang di sini yang terperangkap di dalam botol plastik teman-teman. Makanya jangan suka buang sampah sembarangan teman-teman. Wah, sudah berapa ekor kelomang kita berhasil dapatkan teman-teman. 2, 3, 4, 5 ekor, 6 ekor teman-teman. Wadidaw, mantap teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman kelomang yang terjebak dalam botol plastik teman-teman.
Wow, sudah 5 ekor kelomang berhasil kita selamatkan, teman-teman. 2, 4, 6 ekor, teman-teman. Apakah masih ada kelomang terjebak di botol plastik di sini, teman-teman? Wah, ada satu lagi, teman-teman. Botol plastik yang terombang-ambing sepertinya ada isinya di dalam, teman-teman. Mari kita cek, teman-teman. Apakah ini kelomang juga, teman-teman? Kita lihat, teman-teman. Wah, kasihan kelomangnya, teman-teman. Wah, ternyata benar kelomang, teman-teman. Terjebak di dalam botol plastik, teman-teman. Kita masukin, teman-teman.